Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Muhammad Arifin mewakili Bupati launching Embung Gligir Waringin yang terletak di Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kamis 31 Maret 2022. Launching ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pemukulan gong. Turut hadir dalam acara tersebut OPD di lingkungan Pemkab Kebumen, Forkopimcam Karangsambung serta para kepala desa sekecamatan Karangsambung. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Arifin, Bupati mengapresiasi adanya Embung Gligir Waringin. Dengan adanya Embung Gligir Waringin, diharapkan bisa mendorong Desa Seling menjadi desa wisata, sekaligus dapat mendorong transformasi budaya dan ekonomi desa agar Desa Seling menjadi lebih baik. Sementara itu, Kades Seling Sukarjo mengatakan, dengan dilaksanakannya launching Embung Gligir Waringin, diharapkan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Selain itu juga menjadi salah satu syarat agar Desa Seling menjadi desa wisata. Kedepan di Embung Gligir Waringin juga akan disediakan wahana air serta odong-odong. Launching juga dimeriahkan dengan penampilan dari Jamjaneng Tri Utami, Kuda Lumping dan Gojek Lesung. Selain itu juga diadakan pameran produk lokal, lomba tumpeng dan penyerahan bantuan sosial untuk warga setempat. Dari Karangsambung, Tim Liputan Rati TV memberitakan.